Suasana ingkang beda katingal dateng satunggaling lobi hotel ing Solo, Jawa Tengah. Suasana Natal katingal saking dekorasi lan uwit Natal batik ingkang dipun pajang dateng papan kasbat. Lampah menika kejawi minangka wujud raos syukur dateng ngarsanipun Gusti, ngiras ugi kangge memetri budaya. Uwit Natal wonten pakaryanipun karyawan hotel kasbat inggilipun watawis 3 meter kanthi garis tengah 103 senti. Sengaja dipun pameraken dateng lobi hotel kangge ngregengaken pahargyan Natal lan mahargya warsa enggal 2019. Uwit Natal menika ugi dipun renggo mawi maneka rerenggan, pernak-pernik Natal sarta lampu maneka warni lan kado Natal. Kangge damel uwit Natal menika mbetahaken wekdal 3 dinten. Awit beda kalian uwit Natal limrahipun, pramila sawetawis tamu hotel nancakaken kalodhangan menika kangge latar foto. Rahmat Suryahadi, General Manager Hotel meratelaken sengaja damel uwit Natal batik inggih kangge ngregengaken Natal lan warsa enggal, miras ugi kangge netahaken bilih kita Solo inggih kita batik. Jadi memang kita ingin memperlihatkan ikonnya. Jadi memang salah satunya di kota Solo ini juga sebagai kota batik. Jadi kita membuat satu konsep untuk Natal ini yang berhubungan dengan batik. Sudah beberapa yang kita buatkan di tahun lalu untuk pohon Natal. Tapi untuk yang konsep di tahun ini kita menggunakan material batik sebagai pohon Natalnya. Mboten namung sauger kangge ngrenggani lobi hotel, sasampunipun tanggal 1 Januari 2019, kado-kado ingkang cumawis kasebat badhe dipun tumaken dhateng lare-lare tamu hotel. Pelaporan saking Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV.